Hai, hari ini aku akan memasak daging payau. Kalau kalian pernah dengar daging kijang, biasanya kalau orang-orang di luar Kalimantan itu pasti bilang daging kijang. Jadi aku udah ada daging payau di sini. Kita bisa lihat. Nah, ini baru diantar tadi. Jadi ada yang ngasih karyawan daging ini namanya daging payau. Nah, kesempatan ini aku bakal masak itu buat rica-rica sih. Jadi mau coba daging kijang itu rica-rica. Gimana rasanya, apa enak atau enggak? Despite the commitment you think you've secured, and despite the attention you feed her, nothing she promises is guaranteed, and she may not be there when you need her. So don't put the weight of your world on a woman. Just love her the best that you can. Show her your power, that you'd be just fine without her, and you'll be her favorite man. She doesn't want someone who she can control, and she doesn't want someone to stare in her soul. But if you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. Love her the best that you can. Show her your power, that you'll be just fine without her, and you'll be her favorite man. She doesn't want someone who she can control, and she doesn't want someone to stare in her soul. But if you can be still in the eye of her, she'll be your number one fan. If you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. Setelah ini baru kita buat tambah air. Airnya secukupnya aja. Sampai daging itu tergenang lah. Ini udah. Kemudian tambah garam lagi sedikit. Buat garam dikit. Segini cukup. Udah selesai. Tambah daun jeruk. Jeruk atau daun salam itu, kemudian jeruk selanjutnya kita buat selesai itu semua baru kita buat. Tunggu kira-kira ya
sampai matang. 15-30 menit mungkin. Baru nanti selanjutnya tumis untuk bumbunya. Oke? Okay? Lanjut terus. Selesai direbus, baru kita masak pakai bumbu nih. Ini bumbunya udah ada, bumbu jeruknya udah ada. Isinya bawang putih, bawang merah, lengkuas, terus jahe, kencur ada di sini. Nah, cabenya udah langsung oke. Jangan langsung buang, buat sumnya. Udah dia kacau? Udah. Tuh. Nanti ya. Hasil kalau udah selesai kita rebus tadi itu, coy. Itu ntar warna dagingnya seperti ini. Ini air yang tadi rebusannya. Jangan dibuang. Kita buat jadi sopnya. Begitu. Tadi bumbunya udah kita buat. Ini bumbu yang tadi kita buat. Bumbu rica-ricanya. Campur cabenya juga. Ini santan segernya. Oke. Kita belum ada. Ini apa itu? Nah, kalau udah mendidih gini, kacau-kacau. Diaduk-aduk. Sampai dia wangi. Kalau udah wangi, baru masukkan santan. Nah, itu santan. Kalau udah wangi bumbunya, coy, masukin santan. Buat air panas dulu. Jadi kalau udah bumbu ini masukin coy, sama santannya baru masukin bumbunya. Karena kelamaan, pakai tangan. Tangannya udah bersih.
sampai kering. Kira-kira sampai ajar, ajar maghrib. Blub 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 blub. Udah jadi, lanjut makan. Mantap dok, mantap kali. Mana bang, bang Kris, enak? Mantap. Mana kang Doi? Mantap. Siap. Lanjut makan. Buat. Lagi itu. Ini empuk ya. Kamu tu, langsung. Udah jalan nih. Terakhir upaya ini. Udah habis nih. Nah ini campur buat supnya. Langsung sup. Tulang yang tadi ini campur. Oke. Tambah dikit. Siap. Oke. Nah, ini masakan untuk hari ini. Ini cita-cita orang banyak kayak anak pekerja gitu ya, kerja saya yang mau coba boleh coba nanti mulai ada masak. Ini magic kumajai bagus. Sampai di sini videonya coy. Nanti untuk menu selanjutnya lagi. Oke, okay, bye. Komen aja. Masak nasi, masak